kejadiannya tadi diperkirakan jam 3 ya, atau jam 15 15.00 karena intensitas hujan yang begitu besar untuk di sekitaran ini, maka terjadi arus yang deras yang memang kondisi sungai juga kecil, terus tidak bisa menampung debit air yang datang, sehingga air meluap ke kelurahan. Kejadian ini biasa terulang minimal satu tahun satu kali. Cuma kebetulan untuk tahun ini kita yang agak was-wasnya harus menyelamatkan kotak suara yang memang tersimpan di kelurahan ini. Jadi itu yang jadi beban moral kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Alhamdulillah untuk kotak suara semua terselamatkan, tidak ada yang basah, dan langsung dievakuasi ke gor ya, pelabuhan Rantai, yang memang di sana sudah terkumpul untuk desa-desa dan kelurahan yang ada di pelabuhan Rantai.